Kalau saya nyatakan berulang kali bahawa kalau kita katakan yang telah berdaftar sebagai pekerja asing negara kita sekitar 1.76 juta. Kalau tanyakan berulang kali juga berapa illegal, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tetapi yang pastinya, bayangkan ya, apabila saya sebut tadi 100 ribu orang yang kita buat pemeriksaan tahun ini sahaja, kita telah tangkap hampir 26 ribu orang. Jadi adakah semua illegal? Tidak. Ada yang illegal, ada yang memang ada pendaftaran dan sebagainya. Sebab itu kalau sebutkan anggaran, kita tak tahu. Tetapi dalam proses kita untuk memastikan pembebasan negara kita daripada illegal ini, pada tahram, saya sebut tadi, bukan mudah kerana hari ini sebagai pelancong tetapi dia bekerja tempat lain. Terus esoknya jadi penata haram. Hari ini sebagai pelajar tetapi bekerja di premier-premier perniagaan. Dah jadi penata haram dan sebagainya.